asik juga sih. Dari kapal perahu-perahu kecil itu di sungai ini. Beda ya dengan ngopi di kafe. Iya beda, anehnya juga agak kencang gitu kan. Gadang di atas ini kopi apung itu Pak. Jualannya apa aja Pak itu Pak? Jualannya itu ya kopi, pop mie, apa es kopi, es teh, macam itu Pak. Mulai jam berapa Pak jualannya? Mulai bulan jam 1 Pak sampai jam pulang jam 5 Pak. Banyak masyarakat yang pengen ngopi sambil naik perahu itu Pak? Banyak Pak, banyak. Kadang-kadang orang mancing naik sini sambil ngopi gitu Bapak. Ini menyusuri sungai Juana ini Pak? Iya Pak, betul. Kalau modal awal bisa membuat ini Pak? Ini modal awal itu semua aja Pak ya? Iya. Semua aja ini 85 Pak. 85 juta? Iya. Ini sudah semua Pak, semua. Sudah termasuk perahunya. Iya, semua Pak. Ini sudah mulai kapan Pak untuk jualan ini? Ini mulai tahun 2021. Iya, tuh. Ya. Kok punya ide untuk membuat kopi apung ini seperti apa? Ini tiruan dari Ejer Masin. Saya tiru. Nah, belum ada Pak. Belum ada. Belum ada. Ini satu-satunya ya? Iya. Kopi di perahu itu dari mana? Iya, kemarin itu viral di media sosial itu. Saya itu penasaran sih Mas ya. Penasaran saya ikuti di mana itu tempatnya. Ternyata di dekat kapal sini. Terus ini. Terus ini saya dengan ngapain ini di sini? Ini ngopi sama pesen pop mie ini. Suasananya gimana Mas? Suasananya kita asik juga sih. Dekat-dekat kapal perahu-perahu kecil itu di sungai ini. Beda ya dengan ngopi di kafe. Iya beda, anehnya juga agak kencang gitu kan.